Oke anak-anak, gimana tugasnya sudah diselesaikan? Sudah selesai. Yang sudah selesai boleh bermain ya. Oh, Ira belum selesai? Belum. Ya sudah dikerjakan dulu ya, diselesaikan dulu. Yang lain boleh bermain. Ya, kita ya. Bermain aja. Kakak mau keluar dulu ya, Ira tetap kerjakan. Ayo kita bermain. Susah sekali. Ada yang nggak bisa loh. Waduh, apa kita harus bantu ya? Ya tentu kita harus bantu ya. Kita akan bantu. Aduh, Ira, kamu kenapa toh? Kok nggak bisa-bisa? Aduh, ini susah banget. Ya, sini tak bantu. Wah, ini gampang loh. Coba ini. Pasti 2 kali 2 kan sama dengan berapa? 2, 4. Nah itu kan bisa. Pasti pelajarannya itu gampang. Jadi pasti Ira bisa tahu. Nah sekarang kalau sudah selesai, mari kita akan memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan kan. Ini cuma yang salahnya cuma itu kan. Salahnya cuma 2 kali 2 kan. Ira kan gak tahu. Ya sekarang Ira udah tahu 2 kali 2 berapa? 4. Nah sekarang kita mau akan memuji Tuhan, kita bersyukur karena Ira sudah diberikan pintaran dari Tuhan. Oke? Okay? Ya. Terima kasih Linda. Iya, sama-sama. Shalom adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Linda, Kak Ira, Kak Novi, dan Kak Tommy. Hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Bapa Abraham, dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena hari ini hari yang bahagia bagi kami. Untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bersuka cita bersama orang tua kami, bersama guru-guru Ken kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kami sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Kita akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan satu lagu Bapa Abraham. Ayo semua bangkit berdiri yang di rumah. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Bapa Abraham punya banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Bersuka cita di hadapan Tuhan, tetap saja Tuhan itu lebih lagi memberikan apa yang kita ingini karena Dia ada selalu buat kita karena kita adalah anak-anak Allah.
ya kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu yang semua Yesus cinta semua anak. Ayo tepuk tangan. Yuk. Ayo, yuk. Cinta semua anak, mau warna kulit kita putih, warna kulit kita hitam, warna kulit kita coklat atau putih, semua dicintai Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita lebih lagi sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, mencintai sesama kita. Karena ketika kita mencintai ada kasih Tuhan, maka Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu, tapi kita akan memuji Tuhan dulu, ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan baca kitab suci. Ada tahu enggak? Pasti tahu. Karena ini yang selalu dinyanyikan di sekolah Minggu, ya. Mari kita akan memuji Tuhan dengan baca kitab suci. Mau membaca kitab suci, berdoa tiap hari, kita akan bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan, ya. Mari kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa sungguh-sungguh. Adik-adik yang di rumah, yang bersama dengan orang tua, mari bergandengan tangan di orang tua untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam kerjaan surga, kami bersyukur hari ini Tuhan selalu ada bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar Roh Kudus tolong hati kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang membuka hati kami untuk lebih lagi Engkau membentuk dengan firman Tuhan. Supaya kami mendengar ini tidaklah begitu kami membuang begitu saja firman-Mu, tapi kami akan isi di dalam hati dan pikiran kami untuk kami mau bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Oke, bagus. Berarti sudah boleh pulang. Selamat pulang. Yeay. Yeay. Ya, dadah. Dadah. Hati-hati. Shalom adik-adik. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk,
Kayaknya ada yang belum ambil Alkitabnya. Yuk diambil dulu Alkitabnya. Baik yang buku atau di smartphone-nya ya. Nah, kita mau buka Alkitab kita di Kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat 9-14. 1 Raja-Raja di Perjanjian Lama ya adik-adik, jangan buka di Perjanjian Baru, gak ada nanti. Nah, kita mau baca firman Tuhan itu ada di Kitab 1 Raja-Raja, pasal 3, ayat 9-14. Perikopnya tentang doa Salomo memohon hikmat. Adik-adik yuk langsung lihat videonya tentang ceritanya. Hai teman-teman, kenalkan namaku Hikmat. Ayah menamaiku Hikmat agar aku memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Saat Tuhan memberinya kesempatan untuk memilih, Raja Salomo bukan meminta populer, kekayaan, atau kekuasaan, melainkan hikmat. Mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Aku memberikan kepadamu hati yang punya hikmat dan pengertian. Nah, buat teman-teman yang ingin menonton cerita-ceritaku, saksikan terus di sini ya, karena aku bersama Cinta akan membagikan berbagai kisah inspirasi untuk teman-teman sekolah minggu dalam ceria Hikmat dan Cinta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, sudah lihat kan videonya? Tadi siapa yang ada di cerita itu, di video itu? Tokohnya siapa? Salomo. Iya, Salomo. Ada yang kenal Salomo? Oh, banyak yang kenal. Ada yang nggak kenal, nggak tahu siapa itu? Mungkin adik-adik tahu ayahnya Salomo. Namanya Raja Daud. Tahu kan? Ingat kan? Yang lawan Goliat itu loh. Orang Filistin. Nah, itu Raja Daud adalah ayah dari Salomo. Nah, Salomo juga menjadi raja menggantikan Raja Daud. Nah, di awal-awal saat Raja Salomo menjadi raja, diteguhkan menjadi raja, Raja Salomo bingung gitu. Raja Salomo jadi bingung karena dia mendapatkan posisi yang baru sebagai raja. Biasanya dia hanya sebagai anak raja melihat ayahnya. Tapi sekarang dia menggantikan ayahnya. Sama seperti kita mungkin ya adik-adik. Coba siapa yang pernah dipilih menjadi ketua kelas? Atau pemimpin upacara? Waktu sebelum kelas online ya adik-adik. Atau apapun. Apa ya? Mungkin di rumah adik-adik dibilang sama mama papa. Dek, kak. Mama papa mau ke supermarket dulu ya, ditinggal dulu ya sebentar. Kakak jagain adik ya, jagain rumah. Nah, adik-adik dikasih tanggung jawab. Nah, dikasih tanggung jawab. Nah, di situ saat pertama kali adik-adik mendapatkan itu, pasti ada rasa bingung kan? Ma, aku masih muda. Ibu guru aku masih sangat kecil, masih muda begini. Terus belum pernah juga, belum punya pengalaman, gimana caranya? Nah, Salomo pun pada awal menjadi raja, agak bingung seperti itu ya adik-adik. Maka dari itu, Salomo mau datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Nah, Salomo, Raja Salomo pergi ke Bukit Pengorbanan di Gibeon. Di situ, Raja Salomo berniat untuk memberikan persembahan, korban persembahan, dan berniat untuk meminta petunjuk Tuhan. Nah, adik-adik, di Bukit Pengorbanan di Gibeon itu, Raja Salomo pun memberikan persembahan 1000 korban bakaran. Nah, pada malam hari itu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya melalui mimpi kepada Raja Salomo. Karena Tuhan Yesus tahu, dia mau meminta petunjuk kepadaku. Bagaimana caranya memimpin menjadi raja bagi bangsa Israel.
Nah, Tuhan pun menampakkan dirinya melalui mimpi kepada Raja Salomo, kemudian berkata, "Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Nah, Tuhan mengatakan untuk meminta. Meminta. Sama seperti di Perjanjian Baru ya, kita belajar juga di Matius. Tuhan Yesus berkata kan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Nah, sama seperti itu. Tuhan mau kita datang untuk meminta saat kita membutuhkan pertolongan, sedang ada dalam keadaan yang sulit. Nah, kemudian Salomo menjawab Tuhan. Tuhan, Salomo pertama mengatakan dulu, "Tuhan, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar bagi ayahku Daud, Raja Daud. Dia hidup dengan setia, benar, dan jujur kepada-Mu. Dan Engkau pula yang menjamin kepadanya kasih setia yang besar, sehingga aku, Salomo, bisa menjadi raja saat ini. Meskipun usiaku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Tuhan memberikan jabatan ini sebagai raja bagi bangsamu yang besar. Bangsa Israel besar ya adik-adik. Nah, dia masih muda, Salomo masih muda dan diberikan tugas tanggung jawab menjadi raja. Nah, namun setelah dia berkata begitu, dia sudah mencurahkan isi hatinya, berbicara kepada Tuhan. Dia pun meminta, memohon kepada Tuhan. "Tuhan, karena itu, maka berikanlah kepadaku, berikanlah kepada hamba-Mu hikmat." Raja Salomo meminta hikmat. Apa itu hikmat ya? Apa itu hikmat? Nah, adik-adik, hikmat atau mungkin adik-adik yang tahu bahasa Inggris, suka bahasa Inggris, atau wisdom bahasa Inggrisnya, atau juga kebijaksanaan, itu merupakan suatu pengertian. Pengertian untuk dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana yang Tuhan senangi, yang mana yang oh tidak Tuhan senangi ternyata. Jadi hikmat itu kita tahu membedakan yang baik dan tidak baik. Ya adik-adik, jadi Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Padahal kan Salomo seorang raja gitu. Bisa saja Raja Salomo meminta, "Tuhan, minta kekayaan atau kemuliaan, harta benda yang banyak, atau musuhku biar bisa kutaklukkan, ataupun umur panjang biar aku memimpin lama." Tapi Raja Salomo hanya meminta satu. Hanya minta hikmat. Raja Salomo yang dengan rendah hati mau mengandalkan Tuhan dalam dia memimpin sebagai raja, dan dia mau meminta suatu hal untuk bangsanya, bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia meminta hal yang baik, yaitu hikmat. Maka apa respon dari Tuhan? Tuhan melihat di mata Tuhan hal yang Raja Salomo minta itu adalah baik. Sehingga Tuhan menjawabnya, mengatakan kepada Raja Salomo, "Maka sesungguhnya aku, Tuhan, melakukan sesuai permintaanmu itu." Jadi Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa Raja Salomo mendapatkan hikmat. Terus masih ada dan lanjutannya. Bukan hanya dikasih hikmat, ada bonus juga adik-adik. Jadi walaupun Raja Salomo hanya minta hikmat, Tuhan pun memberikan yang lain. "Apa yang tidak kau minta, Tuhan berikan." Itu kata Tuhan. Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan kemuliaan, harta benda. Dan jika Salomo tetap terus mengikuti kehendak Tuhan, dia akan mendapatkan umur yang panjang. Nah, padahal Salomo cuma minta satu, tapi dikasih empat, dikasih banyak. Itulah adik-adik, dimana jika kita mau mengandalkan Tuhan, jika kita
mau datang kepada Tuhan berdoa saat ada kesusahan, ada kesulitan. Tuhan, tolong berikan hikmat. Tuhan jawab doa kita, Tuhan akan memberikan lebih berkat-berkat-Nya. Nah, adik-adik kita belajar dari sini ya. Misalnya kesulitan-kesulitan apa sih yang kita mungkin hadapi sekarang? Kita kan masih kecil, mungkin merasa tidak banyak kesulitan. Tapi banyak sebenarnya adik-adik. Contohnya misalnya tadi ceritanya kan belajar. Kita bingung, tidak tahu jawabnya gimana. Apalagi sekolahnya online. Mungkin bingung ya adik-adik. Nah, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan hikmat-Mu kepada aku. Nah, Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Jawabannya bisa seperti, adik-adik pilih mau tetap belajar, mau tetap mengerti, atau ya sudahlah, tidak apa-apa, tidak belajar. Yang baik yang mana, yang Tuhan senang yang mana? Oh, mau belajar, ya sudah. Oke, Tuhan, aku tetap mau belajar. Nah, terus Tuhan, tapi gimana caranya? Nah, terus Tuhan kasih, ini orang tuamu dapat waktu yang lebih, tidak usah kerja di jam segini. Kamu bisa belajar bersama orang tuamu. Jadi nanti mama dan papa, enggak langsung Tuhan ngomong mungkin, tapi mama dan papa langsung, adek, gimana tugasnya, mau mama bantu? Ya? Atau apalagi ya, misalnya, Tuhan, aku saat ini belum punya HP Tuhan, belum punya smartphone. Aku masih kecil soalnya. Tapi aku mau menghubungi kakak-kakak Eagle Nest. Mau melakukan pementoran, gimana Tuhan? Nah, ini tolong berikan aku hikmat. Tuhan berikan hikmat. Kamu mau tetap menghubungi kakak-kakak Eagle Nest biar tahu info-infonya, biar tahu penugasannya, atau tidak usah, cuma melihat ibadah saja, mendengar ibadah saja. Nah, tentu yang Tuhan mau, yang Tuhan senangi, tetap kan? Jadi, oh iya mau Tuhan, oh caranya bisa pinjam HP-nya kakak, HP-nya orang tua. Ada banyak jalan saat kita meminta hikmat kepada Tuhan. Atau saat ini yang sedang terjadi, Tuhan, tolong Tuhan, ada kesulitan, aku tidak mau terkena penyakit. Aku tidak mau terjangkit corona, Tuhan. Tolong berikan hikmat-Mu. Oh, Tuhan minta jaga kesehatan, berarti kalau memang tidak mau sakit. Jangan sudah minta hikmat, tapi masih malas aja cuci tangan, mau makan. Tapi Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita, yang baik yang mana, yang Tuhan senang yang mana, yang tidak baik yang mana, yang tidak boleh kita lakukan, yuk kita lakukan juga. Ya, kita cuci tangan yang bersih, pakai air mengalir, pakai sabun, atau kalau tidak ada bisa pakai sanitizer, kemudian kalau keluar harus keluar pakai masker, dan seluruh protokol yang ada kita juga ikuti, taati. Ya adik-adik, itu dia, makanya mari kita meminta hikmat kepada Tuhan untuk setiap apa yang terjadi. Karena kita pun pasti satu hari itu ada berapa pilihan. Yang baik, yang tidak baik, yang baik, dan tidak baik. Kalau kita salah, nanti gimana dong? Jadi kita harus minta hikmat sama Tuhan biar kita dapat melakukan yang benar, yang Tuhan mau. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa. Kita mau minta hikmat kepada Tuhan. Yuk siapkan hati. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata. Kita, Kak Yuki akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Allah, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah bisa beribadah di kesempatan ini, kami pun boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, kami belajar dari Raja Salomo yang rendah hati dan mau mengandalkan Engkau ya Tuhan, mau datang kepada-Mu untuk persoalan yang dia hadapi. Kami belajar dari Raja Salomo, dia mau peduli kepada orang-orang yang dia pimpin, bangsa Israel, dan tidak mementingkan
kepentingannya sendiri, sehingga Engkau memberkati dia dengan hikmat dan berkat-berkat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, saat ini pun dalam setiap aktivitas kami, setiap apa yang kami kerjakan, kami memohon Engkau memberikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat seperti Salomo. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Jadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendoakan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya hikmat, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kakak, ya? Aku punya boneka ketinggalan. Oh ini ya? Iya. Oh, ini nih bonekanya. Oh, terima kasih. Iya, sama-sama pantesan kesini. Iya. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar ceritanya Kak Yuki. Nah, Kak Yuki menceritakan tentang apa yo adik-adik? Tentang apa? Iya, pasti tentang kita meminta di hadapan Tuhan, doa sungguh-sungguh minta kepada Tuhan hikmat ya. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah kita yang sesulit apapun. Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong kita ya. Untuk itu, kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah menolong kita, kita juga jangan lupa untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak ya. Nah, untuk di Ikelnes tentunya ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh adik-adik di rumah. Nah, itu tugas-tugas yang ada itu nanti tanyakan kepada kakak-kakak mentor ya. Ya, tentu dengan semangat, dengan sukacita. Kedua, yaitu ada persembahan. Nah, persembahan itu kalau kita beribadah tentunya kita harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik ya. Apapun yang mungkin kita dengan hanya berapa rupiah yang kita berikan, tapi Tuhan itu dia melihat hati. Nah, untuk itu kalau mau memberi persembahan mungkin melalui orang tua berikan di gereja atau melalui ini penyediaan di celengan, itu terserah adik-adik. Yang penting kalau dalam ibadah pasti ada persembahan untuk Tuhan, ya. Percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Nah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.